Kemas ini tentunya ada guru, guru taska dan guru tabika, setakat mana mereka diberikan diploma, mengambil diploma pendidikan awal kanak-kanak. Dan satu lagi, berapa gaji mereka yang bawa menteri? Adakah yang bawa menteri bercadang untuk memperbaiki sistem gaji mereka sebab daripada sumber-sumber yang dimaklumkan gaji mereka terlalu rendah? Terima kasih. Sekarang ini Kemas telah pun berusaha untuk mempertingkatkan kualiti para guru untuk mendidik anak-anak. Dan pendidikan awal kanak-kanak ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sedang dikembangkan dengan baik. Dalam negara kita ada pelbagai pendidikan awal kanak-kanak. Tapi bagi penduduk di luar bandar, salah satu yang paling ramai mereka pergi adalah ke kelas Kemas. Jadi salah satu yang kita wajibkan ialah guru-guru yang mengajar di Kemas ini sekurang-kurangnya mempunyai diploma Early Childhood Care Education, diploma pendidikan awal kanak-kanak. Dan gaji yang mereka terima adalah gaji yang berasaskan daripada diploma. Cuma ada satu kumpulan di Kemas ini yang dikenali sebagai pembantu Kemas atau pembantu guru Kemas. Inilah kumpulan yang kita sedang mencari jalan untuk meningkatkan imbuhan mereka. Kerana pada waktu ini mereka mendapat, pembantu ini mendapat RM500 sebulan. Terima kasih.